lautan dulur, mode terbaru disok-sok gitu wae. Yang jari bawah cuma disok, yang atas juga tanpa baut, lebih cepat ya, bisa ditiru kayak gini. Baru ketemu kali ini dulur, luar biasa dari MD Sound System Sragen. Dikasih tanda dulur, jadi tidak boleh pindah-pindah karena berhubungan dengan presisi ya. Ini juga sama. Oke. Oke dulur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur pecinta soundman di seluruh Indonesia Raya, dimanapun sampean berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Untuk kesempatan hari ini kita silaturahmi sekalian jagong di daerah Boyolali dulur, di desa Banjarsari Kunti ya, bersama DM Son ya mas. Oh MD Son kembali. MD singkatannya apa mas? MD Mendem Sound System. Apa? Mendem. Mendem Sound System. Bener. Jenenge MD singkatane Mendem Sound System. Berarti mabuk tentang sound system lur. Kok los. Los pokoke. Alamatnya ngendi Mas? Pilangrejo, Jeruk, Miri, Sragen. Oh, Pilangrejo, Jeruk, Miri, Sragen. Oh, bae sama Sragen dulur. Sragen sisih kulon berarti Mas. Oh perbatasan. Ini kita langsung di dapur pacu dulur. Posisi lagi jab kobul, kita ngontenin ndak apa. Alhamdulillah. Ini mixernya Allen Head GA2424 channel mas, 32 channel. Kayak gini dulur. Allen Head. Ini aksesoris sama manajemennya. Multicom modelnya MDX 4600 dinamik prosesor mereknya Behringer. Itu gendel apa Mas? Mas? Kit. Oh, go kit kompresor kit dulur. Bawae efek vokal nih. Behringer. Modelnya DSP 2024. Kayak gini dulur. Yang ini DBX DLMS. Ini tipenya piro Mas ya? PA plus. Oh PA plus. Kayak gini. Inputnya 2. Berarti ini pirang W Mas ya? 4W. 3W. Oh monitor. Oh ini DBX lagi crossover. Ini masih ada DLMS dulur, asli inputnya 4 channel, waktunya 8 channel. Handle apa mas ini? Oh FOH. Ini berapa W nih? Sama 3W. Yang bawah lagi ada kompresor kit channel 1, channel 2 kompres. Yang ini equalizer 31 band ya mas, 31 band. Ini masuk handle loh. Oh suntuk-suntuk saya limolasin ya, limolasin plus titer vokal daleman. Ini ada panel gas RPM mesin volt. Oh gak ini ampere ya mas? Oh udah dikasih ampere. Ini berapa ampere mas? Ini mas 32 ampere, ada 3 buku. Kita dari atas eh. Ada SPL audio 4 channel, FP 18.000. Handle apa mas? Penarik apa? Wa? Main berapa ohm nih? 2M dulur. Ngirit power. Oh iya, power 4 channel, iya 4 channel. Yang CA ini handle apa mas? Sap. FOH buangan sap. Niki sap nopo? FOH. Oh, kayak dua karakter ya. Yang bawah planar, yang atas. Asli ini nopo mas? Oh, itu center sama monitor panggung 4 channel. Ini FOH, sap FOH. Ini lenre.
Sampai 2,7 om. 2,7 om, oke dulur. Jadi kayak gini, dari MD mendem sound system. Kita lanjut ke sound monitor, sound center, sound buang sama jack. Lanjut spill perkabelan. Jadi powernya ada yang 4 channel, ada yang 2 channel. Kalau bawa banyak yang 4 channel ngirit power dulur. Kayak gini. Yang atas input, yang bawah output. Ini juga output. Kabel yang hijau itu dari power ke DLMS. Kasih kipas lur biar tetap dingin. Dingin anyep kayak sikapmu. Beh beh beh. Ini stop kontak, ini dari genset. Kalau kabel yang merah ungu hijau ini ke mic panggung dulur, ke alat musik. Ini tampak depan ada toa, ada Canon 32 channel Allendale GL2400. Kita spill sound dalamnya lur. Ada prul 15 in plus titer aktif ya, aktif. Ada 1, ada 2. 2 titik. Untuk sound dalamnya itu 1 titik. Boxnya sekup, middle-annya 15 in plus titer. Kayak gini hajatan di area Boyolali. Oke. Itu mantetnya di sana habis ijab kabel. Mau live musik bersama Panglima Musik. Nanti kalau mau ngejob Panglima Musik lihat nomor di deskripsi. Kalau mau ngejob MD Sound lihat alamat dan nomor HP di deskripsi, oke. Untuk sound panggungnya ada 2 titik RL, blocknya sub single-single, middle-annya 15 ya, double plus titer. Ini musisinya blocknya Martin Dul kayak gini. Kapan belasin cacatannya anyar ya. Ayo kita ke sound Evoa sama genset. Ini sound buang atau sound Evoa yang sebelah utara dulur. Subwoofernya ada 6 box. Boxnya yang bawah itu planar, yang atas sekup 18 in. Untuk sub Evoa main 2,7 ohm. 1 channel ngangkat 3 speaker. Lenrenya itu ada 4, yang atas 15 in double, yang bawah 10-an double plus titer. Kita mendekat. Regingnya kayak gini dulur. Oh, di shock nih. Jadi regingnya di shock nih, tidak di baut sama tidak di engsel. Baru ketemu dulur kayak gini. Wah, kreatif ya, kreatif. Untuk kabelnya mereknya sudah hilang. Disambung, dijemper. Kalau yang atas dibuatan kayak gini. Oh, ini produk TSM loh. Yang sebelah ini, sebelah masternya ini. Oke, kita lihat dari depan. Kalau planar manjangnya ke belakang, lebih panjang ke belakang. Kalau sekup ke atas. Nah, ya gini. Tampak depan dulur. Oke. Jadi medan jalannya untuk sound Evoa rada semu kayak di pegunungan.
diganjel-ganjel pakai kayu biar rata. Stepnya itu, lenrengnya itu. Planar sama sekup dulur. Perkabelan dari belakang. Yang tengahnya lebih panjang. Lebih panjang TSM Trisula Mandiri. Trisula Mandiri Production. Gensetnya di sana. Ini Evo yang sebelah selatan. Yang satu di sana. Jantannya di sana, oke. Gensetnya ini 30 kVA dari MD. Ini tulisannya ora balap penting mangkat semangat tanpa sambat. Wah keren, keren, keren. Bagus. Mudah-mudahan jobnya lancar buat MD Son. Alat-alat nyaman. Kita sepil gensetnya. Ini motornya 30 kVA. Ini semerane itu instalasi ini. Oh ini stikernya, dari tadi kok enggak lihat stikernya ini lor. MD Production Audio Rental Mafia Jenangan. Nomornya 081 393 231 887. Atau nanti lihat di deskripsi. Orang balap penting mangkat semangat tanpa sambat. Wah keren. Ini volnya ampere, ampere, ampere. Yes. Ini yang digital, display digital, temperatur, ini juga. Untuk kabelnya ini, aja digemok dulur. Eterna ya, Eterna 4x6. Oke dulur, mungkin hanya itu, terima kasih. Sukses buat MD Sound System. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.